udah dari tadi sih sebenarnya. Tapi kayak belum bangun dari kasur gitu. Kamu ada kegiatan hari ini? Enggak ada. Semoga kakak selalu diberkahi Allah. Amin ya Allah. Semoga kamu juga ya. Hari ini enggak ada kuliah. Melek dulu sih. Udah melek. Enggak, tidur lagi sumpah. Lagi baca. Lagi baca komen. Sini kalau baca dihayatin. Tahu aja. Baru bangun kah ini? Enggak kok. Project barunya keren, Kak. Thank you. Jangan lupa ditonton ya, sama di like. Kalau bisa di share. Biar JKT banyak dikenal se-Indonesia. Aku udah duga sih pasti bakalan ada yang edit iklan softener. Bener kan ada?
Cindy kabarnya gimana? Sebenarnya lagi nggak baik-baik aja sih, cuma kayak berusaha untuk tidak apa-apa. Bismillah iklan pelembut. Kan udah mau jadi BA Hokben. Sini pasti tabur bunga kelilipan gak? Mayan. Aku lagi jam istirahat dong. Sekolah ya. Jadi kalau sekolah tuh kayak gitu tuh jamnya. Istirahat jam 9:30. Doain deh semoga saya cepat dapat kerja. Amin. Ngaruk bener dua-duanya, maksudnya? Dulu aku pulang sekolah jam berapa ya? Aku lupa. Tapi kelas 7, kelas 10 tuh aku masuknya pagi. Kelas 11 masuknya siang. Jadi pulangnya mungkin jam sekitar jam 5. Terus kelas 3-nya baru masuk pagi lagi. Iya, di sekolah aku tuh kelas 2 masuk siang. Jadi jam 1 baru masuk, terus pulangnya jam 5.
Swasta nggak ada namanya masuk siang, tapi aku swasta ada kok. Pernah bolos nggak? Kalau bolos untuk main gitu nggak pernah ya, tapi kalau nggak masuk karena sakit atau ada keperluan gitu pernah. Kirain bolos demi JKT. Oh, kalau gitu mah pernah lah. Siapa yang gak pernah mengorbankan masa-masa mudanya untuk JKT? Masuk JKT kelas 11. Berarti kelas 2 SMK. Iya, maksudnya buat member. Demen banget pagi kasih ya, soalnya nanti aku pengen pengen diem aja di kamar aku nggak mau showroom. Jadi aku mau pagi-pagi aja. Gak ada, karena hari ini tuh gak ada kuliah, gak ada kegiatan, jadi aku pengen mengistirahatkan diri aku. Sampai jam berapa showroomnya, Kak? Jam berapa ya? Ya, jam 10 lewat lah. Kak, cara nyari magang gimana deh, bingung. Banyak kok di internet. Nyicil tugas sih, jangan lupa kalau ada. Iya, pastilah. Mumpung sempat. Kasih dibacain DM. Udah kok, udah aku bacain. Makasih ya semangatnya semuanya.
Sorry banget Kak Gaby ngechat. Jadi notifnya gede banget, maaf ya. Mau kolapsin? Enggak. Emang lagi chat-chatan aja dari semalam. Kakak berapa saudara? Dua. Dua. Aku sama kakakku maksudnya. Aku gak punya adik. Punya deng, Leo. Tapi semoga bisa saling menghargai. Gini ya. Aku sering banget baca DM dari kamu kayak gitu. Aku bukan yang gak menghargai. Cuma kayak aku tuh berusaha untuk menghargai semua orang gitu loh. Dan aku juga berusaha untuk ngelihat apa ya, memperhatikan semua orang. Jadi nggak bisa aku selalu memperhatikan kamu doang. Jadi maaf mungkin kalau misalkan aku emang nggak bisa sepenuhnya untuk menghargai kamu. Tapi aku berusaha sih. Soalnya kadang sedih juga aku kalau misalkan dibilang kayak gitu terus. Aku udah jarang banget main Mobile Legends, sumpah. Kayak aku tuh lagi asik main Pokemon Unite, jadi maaf ya. Kenapa minta maaf terus? Aduh. Aku aja udah gak tahu aku apa. Gak jadi bea Pokemon. Amin. Oh iya, Pokemon Unite lagi buka season baru. Aku belum cek sih, kemarin aku juga belum sempet buka-buka. Sini di Pokemon suka karakter siapa? Sylveon. If, suka sih If, tapi bukan If JKT.
kalau if JKT ultinya ngeluarin petir. Selain showroom lagi ngapain kak Cindy? Lagi diem, aku tuh suka banget diem tau. Gak bengong juga, maksudnya ya aku suka bengong juga, tapi aku juga suka diem. Diem yang gak bengong, bener-bener diem gitu, diem aja gitu. Genshin Impact gimana sih? Kemarin aku habis ngeroll sih, dapet Toma. Habis itu udah aku tutup lagi Genshinnya. Kayak lagi nggak ada mood buat ini loh, buat main game, lagi males aja jadi. Tomon. Ih, dapet Tomon. Tomon yang di Pokemon. Pengen banget ngegame tapi nggak bisa. Bisa kalau mau mah. Kesini pernah main Harvest Moon nggak? Pernah. Sampai punya anak gak? Kayaknya nggak tahu sih, nggak inget. Kalau di Sim sih main sampai sekarang. Kasih dia, aku mau psikologi nih. Hai, welcome to the club.
Iya, lagi balas chat bentar ya. Nggak ketiduran. Iya, nggak apa-apa, lanjutkan gibahnya. Gak gibah dong, kan lagi curhat. Beda. Nggak buka sesi curhat nih, video call makanya. Gue PT aja nih, boleh. Video call mah gak enak ada admin. Oh ya, kalau private talk lebih private ya ngomongnya. Jangan video call sama Cindy tanggal 12 sama 18. Iya, tanggal segitu. Jangan lupa ya. Yang belum masuk fanbase juga boleh join loh. Tuh boleh kok banget kok, boleh banget kok. Masuk scene direction. Katanya kalau masuk scene direction tiap bulan dapat pulsa goceng.
Iya, pulsa goceng kan bisa buat teleponan lah sehari. Ya bisa buat nge-tweet sekali. Pulsanya ada tapi yang ditelepon gak ada. Sabar ya, kamu bisa telepon operator kok, dijawab pasti. Udah rame ya isinya. Isi apa? Kasih tahu sin gimana cara gabung sin direction. Tadi udah ada yang ngasih linknya kok ke Panji tuh kalau nggak salah. Tapi udah hilang. Ya bisa bisa follow Twitter @sindirection. Oke, di situ kalian bisa lihat linknya. Iya, nggak nyesel kok masuk situ. Biasanya si Sin Direction tuh suka banyak acara. Beneran deh. Buat kalian yang gabut, kalau masuk Sin Direction pasti jadi sibuk. Semua fanbase sibuk lah. Ya, tapi kan gue lagi nggak ngomongin fanbase lain. Gue lagi ngomongin fanbase gue, bro.
Joki. Oh, tentu aja. Di scene direction juga ada yang joki skripsi, joki tugas. Ada macem-macem kok isinya. Joki akun ML ada. Joki kerjaan. Kalian udah gak mau kerja terus diganti sama admin scene direction juga ada. Cari jodoh di scene direction bisa nggak? Bisa. Jual jawaban UN. Jangan dong. Di scene direction juga ada desainer freelance tuh. Semua ada. Cari zodiak di scene direction ada nggak guys? Maksudnya peramal zodiak ada. Ada banget. Grooming kucing juga bisa di scene direction. Tuh. Mereka sini mau join kuliah dulu. Oke, semangat kuliahnya. Scene direction udah kayak tas serba ya, Sen? Iya. Kayak kerja sampingan gitu selain jadi fanbase. Jadi tas serba juga. Kalau yang kesepian, gak ada yang ngechat, masuk scene direction aja, rame pasti. Buat nyari kosan, ya Allah, tuh buat nyari kosan bisa di scene direction, info kosan daerah sini, kita langsung ada.
Tapi kalau nyari jodoh untung-untungan ya. Johnson Direction harus fotokopi kakak dan KTP nggak? Enggak sih, paling serahin foto aja. Foto background pink ya. Masuk Sin Direction pakai assalamualaikum nggak? Boleh, pakai shalom juga boleh. Kriteria umur berapa kalau masuk CDR? Berapa aja ada kok. Sin Direction bisa buat tempat sambat gak? Bisa. CDR suka demo ke Istana Negara gak? Enggak, Sin Direction anti demo-demo klub. Soalnya kita tuh cinta damai. Kita demo masak adanya. Nah, iya. Kalau nggak dia mau masak apa ya? Dia mau masak aja deh, memang udah paling benar. Masuk CDR ada masjid khusus buat Jumatan nggak? Gimana jawabnya ya? Di Sin Direction es tehnya boleh refill.
Iya, benar banget. Nggak tahu jujur itu bakul roti apa bukan, kagak ngeliat. Kok nggak ada suaranya? Karena gue udah mulai nggak ngerti nih sama bahasannya. Enak makan apa yang di hari ini? Hokben gak sih? Hokben tuh selalu enak untuk setiap hari. Oh iya, hamster aku belum aku kasih makan. Hai. Yang banyak. Kaget, jadi bikin kaget om.
Enggak lepas. Di jam berapa? Oke deh, bentar lagi aku selesai. Udah bisa pegang hamster, Kak? Belum. Ada dua hamsternya. Takut banget sumpah, pengen megang takut digigit. Belum aku kasih nama. Nih, kenapa sih kagetan? Kan aku nggak ngagetin. Kok aku bisa lihat di TikTok ya, ada hamster tuh bisa tidur di atas orangnya, terus dielus-elus nurut gitu. Oh, yang ini nggak mau gitu, kagetan mulu. Kak Cindy izin bertanya. Nanya apa? Enggak beda jenis kok. Ini dia tuh sama jenisnya. Orang satu akuarium kemarin belinya. Maksudnya di satu akuarium gitu. Oh, dia berdiri, kaget banget. Eh, ngapain diri-diri? Coba lihat mukanya. Oh, kayak gini bentuk mukanya. Kok jelek kayak tikus? Nggak bercanda ya, nggak bercanda maksudnya.
Beneran. Udah main main komedi puteran. Malu ya diliatin, ya udah nggak diliatin. Setengah 11 aku kelar ya. Bobo. Cepet amat sih. Masya Allah. Kaget lagi. Sumpah nggak tahu ya. Dia cewek apa cowok, abangnya nggak ngasih tahu. Bener juga sih, kenapa gue nggak nanya ya? Siapa ya namanya? Nanti ah, aku pikir-pikir dulu ya, soalnya ini harus dipikirkan dengan matang gitu. Kalau namain binatang. Kenapa milih hamster ya? Karena dia kecil. Kayak maksudnya gak ribet gitu loh. Sumpah ya, gue lagi asik-asik liat hamster kan waktu itu. Terus tuh ada ibu-ibu sebelah aku.
ibu-ibu lagi megang sugar glider. Terus sugar glidernya loncat ke rambut aku, sumpah aku shock banget. Lagi asik-asik lihat hamster tiba-tiba ditemplokin sugar glider. Terus ibu-ibu heboh gitu, ya ampun, kayak iya ampun loncat kayak gitu kan. Terus kayak aku udah nggak apa-apa, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kayak gitu. Maaf ya deh, loncat deh gitu. Iya nggak apa-apa bu, gue malu banget sih sumpah. Diloncatin sama sugar glider, ya Allah. Emang gak sopan tuh loncat-loncat ke kepala orang tua, ya ampun. Ya masalahnya kayak apa ya, ibu-ibu gitu, jadi kayak heboh banget. Malu, Gios. Terus kaninnya tuh kayak kanin juga kaget. Terus dia takut. Dia cuma bisa diam. Terus lo loncat ke kepala ibu-ibunya gak sih? Maksud lo apa? Kurang ajar banget loncat ke kepala ibu-ibu. Balas gitu, balas dendam. Oke lah, kita bacain podium dulu aja. Yang pertama ada Kak Happy. Yang kedua ada Kak Handika. Yang ketiga ada Kak Caca. Yang keempat ada Enjuan. Yang kelima ada Kak Anfar. Yang keenam ada koalanya Cinhab. Yang ketujuh ada Kak Tian. Kedelapan ada Alasanmu Bahagia. Yang kesembilan ada Kamal Arfan. 10 Z. 11 Garpu Taman. Tadi yang keberapa ya? 11 Garpu Taman. Terus? Udah, yang ke-13 Maul Arfan. 14 Vilantika. 15 Radit Kui. 16 Taufik. 17 Ucan. 18 Fahmi Alauddin. 19 Irfan Dharma. Kok suara aku kayak mau nangis gitu ya? Ke-20 Sayang Cindy. 21 Kuaci. 22 Nikur. 23 Kim Taehyungnya Cindy. 24 Eja. Dan ke-25 Aziza. Thank you. Yang buat nonton. Yang udah nonton showroom aku hari ini. Makasih ya. Jangan lupa makan siangnya dan selamat berkegiatan. Ya, semoga hari ini bahagia. Thank you.